Oke guys, ini dia guys ya untuk emoticon terbarunya guys ya. Kita cobain dulu guys ya pakai nih. Kalian pasti penasaran kan pakainya ya. Hep. Nah, jadi kita bisa berubah menjadi bola voli ya, teman-teman ya. Dan bola volinya ini seperti yang gue bilang ya, kayak begini sih tuh. Licin ya guys ya. Jangan sampai kalian semua ngakeknya ngawur ya. Dan di sini nggak bisa buat ngenokin orang, teman-teman ya tuh. Cuma beginian doang deh intinya ya. Nah, jalan-jalan gitu doang. Tapi ini cukup licin ya guys ya, dan loncatnya nggak tinggi-tinggi amat. Dan kalau kalian double jump itu jangan sering-sering ya, karena double jump itu lompatnya pendek, cuma dia menembak kenceng doang. Nah, nah. Uy. Audio Jungle. Halo guys, what's up semuanya, kembali lagi bersama aku Reji Gaming. Dan sesuai janji aku temennya, hari ini aku akan upload dua video di mana tadi gua sudah mencoba bermain map Barbie ya guys ya, dan juga map Sak lupa gua namanya satu lagi, map Hugh. Gila, map Barbie nya keren banget sumpah, nggak bohong tuh nih ya map Barbie nya dan ya kita kali ini akan membahas tentang emoticon spesialnya. Jadi videonya ini kayaknya nggak lama-lama banget, jadi spesial buat membahas tentang emoticon spesial saja ya. Nah, jadi emot spesialnya itu adalah emot spesial volleyball ya temennya. Yeay, jadi ini dia emoticon spesialnya. Jadi ya kalian bisa menggunakan emotnya ini ya guys ya, dimana nanti kalian bisa berubah menjadi bola voli ya guys ya. Dan kegunaan bola volinya seperti apa, kita coba langsung di gameplaynya temennya. Tapi sebelum mulai seperti biasa, bisa bantu dulu tekan tombol like nya share ke teman-teman kalian, subscribe subscribe, nyalakan loncengnya. Dan ya tanpa lama-lama, let's go saja kita ke videonya. Oke guys, ini dia guys ya untuk emoticon terbarunya guys ya. Kita cobain dulu guys ya pakai nih. Kalian pasti penasaran kan pakainya ya. Hep. Nah, jadi kita bisa berubah menjadi bola voli ya, teman-teman ya. Dan bola volinya ini seperti yang gue bilang ya, kayak begini sih tuh. Jadi kita bisa loncat pakai bola volinya, tapi kalau nggak salah cuma 6 detik doang, teman-teman ya. Setelah 6 detik bolanya akan balik lagi menjadi kita atau menjadi diri kita lagi guys ya. Jadi cukup lucu sih, cukup fun ya intinya temen ya. Jadi mapnya ini emang dikhususkan buat fun aja, dan gua terjatuh bukan untuk yang namanya ngeledek, tapi ya have fun aja lah intinya temen ya. Gua cukup suka sih dengan emoticon seperti ini guys, pada emoticon petuin seperti sliding, lalu ada emoticon tonjok. Tapi ini cukup tricky juga, karena kalian bisa yang namanya menambah kecepatan juga ya di beberapa map nih, seperti yang gue pakai nih. Nah, aduh. Jadi bisa makin cepet tiba-tiba kalau kalian bisa pakai dia dengan double jump gitu ya tuh. Jadi ya gitulah teman-teman semuanya ya untuk emoticonnya ya guys ya. Nanti kita coba main di map eliminasi sekali ya. Nah, untuk di map eliminasi teman-teman semuanya ya. Nah, jadi ini hati-hati temennya, sekali lagi licin ya guys ya. Jangan sampai kalian semua ngakeknya ngawur ya. Dan di sini nggak bisa buat ngenokin orang temennya tuh. Cuma beginian doang deh intinya ya. Nah, jalan-jalan gitu doang. Tapi ini cukup licin ya guys ya, dan loncatnya nggak tinggi-tinggi amat. Dan kalau kalian double jump itu jangan sering-sering ya, karena double jump itu lompatnya pendek, cuma dia menembak kenceng doang. Nah, nah. Duan. Aduh, licin parah ya. Pokoknya itu dia emoticon spesial yang terbarunya guys ya. Jadi ada perubahan beberapa tentang emoticon lainnya, habis ini gua akan jelaskan juga ya. Oh.
Nah, untuk emote lainnya guys ya, seperti yang bulan tadi dengan emote taunting, emote lainnya. Jadi emote taunting itu kalau nggak salah nggak bisa di spam lagi temennya. Jadi ada cooldown 3 detik kalau nggak salah untuk emote taunting. Untuk emote spesial lainnya ada cooldown 4 detik kan kalau nggak salah temennya. Jadi tinju, kick, banana dan lain-lainnya sama seperti itu juga. Jadi pastikan kalian jangan sering-sering make taunting lagi temennya, karena ya seperti yang gue bilang, ya tidak sama dengan yang dulu temennya ya. Untuk emoticon spesial yang terbaru kali ini guys ya, coba kita pakai taunting nanti guys ya, apakah beneran berbeda ya guys ya dengan seperti sebelumnya guys ya, karena nggak bisa di spam gitu temennya. Oke, kita coba di map terbaru aja, di map hiu tadi guys ya. Jadi aduh, map Barbie-nya bener-bener keren banget bro, gua nggak bohong guys ya. Map the Barbie gaming ya temennya. Nah ini ya, jadi nggak bisa di spam sih harusnya temennya. Kita cobain lagi deh abis ini ya, apakah bisa spam atau tidak ya temennya. Nah oke, tunggu dulu guys, ini botnya pada diam semua. Nggak bisa di spam guys. Kalian bisa lihat di kepala gua guys ya. Tuh, gua kan mencet emote. Nah, jadi dia ada cooldown 3 detik, jadi nggak bisa di spam terus guys ya. Walaupun kita bisa goyangkan, tapi nggak bisa spam ya sekarang emote tauntingnya. Cukup bagus sih menurut aku sih, karena ya kalau misalkan bisa di spam terus itu ya curang sih ya temennya menurut aku ya guys ya. Gimana pendapat kalian guys ya, apakah curang atau tidak? Dan gua cebur ya. Nah, jadi itu dia untuk emoticon yang lainnya atau emoticon tauntingnya ya. Dan terakhir mungkin gua akan coba buka guys ya skin Barbie-nya. Ya, satu lah temennya, kita coba lihat guys ya. Apakah bagus atau tidak nih si Barbie ya guys ya, skinnya apakah ringan atau tidak ya. Tadi di video sebelumnya gue belum ada buka Barbie dan gue malah mendapatkan emote biasa. Oh my god. Barbie, kenapa gacanya malah dapet yang biasa? Tuh ini kalau emote biasa lagi gue gampar sih. Waduh. Oh, dapat yang Barbie ya. Pas banget yang Barbie ya. Oh my god. Ini dia si Barbie ya tuh ya. Jadi kita coba deh main di grup, kita lihat apakah ringan apa enggak ya. Kita map balapannya lah. Barbie, anjir Barbie harus berdua guys ya. Oke, lo kita coba berdua di Barbie ya tuh ya. Apakah ringan apa tidak nih skinnya tuh nih. Jadi Barbie termasuk map apa jadinya ya? Map eliminasi kayaknya ya. Nah sih ya tuh, map balapan ya. Lucu sih, seru sih. Keren banget sih guys ya. Oke guys, ini dia guys map Barbie guys. Walaupun na Barbie tapi gue suka mapnya bro ya. Oh my god, jadi ini dia skinnya Barbie Gaming. Dan kita mencari pipa biru ya. Oke, pipa lagi apa namanya tuh ya, gue lupa guys. Jejak kaki block dash keren juga ya. Pengen juga nih punya nih block dash gaming nih. Head. Oke, let's go. Kita coba ambil ini. Dan ya satu orang doang kan menang langsung. Nah ini yang ringan skinnya sih, ringan Barbie Gaming ya. Wah cocok banget ya Barbie sama ini langsung. Oke lah teman-teman ya, kayaknya itu dalam videonya kali ini. Kita ada review skin spesial terbarunya. Jadi ya, semoga kalian suka. Dan ya, thank you semuanya guys yang sudah menonton. Thank you semuanya udah bantu like, share, dan subscribe. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi yang terbaru. Mungkin kalau ada yang kurang, nanti ya aku kasih tahu di next video teman-teman ya. Thank you guys semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.